Adanya kehidupan itu karena pribadi. Adanya kehidupan itu karena pribadi. Demikian pula keinginan hidup itu pun ditetapkan oleh diri sendiri. Tidak mengenal roh yang melestarikan kehidupan, tidak turut merasakan sakit ataupun lelah. Suka duka pun musnah karena tidak diinginkan oleh hidup. Dengan demikian, hidupnya kehidupan itu berdiri sendiri. Adanya kehidupan itu karena pribadi. Demikian pula keinginan hidup itu pun ditetapkan oleh diri sendiri. Tidak mengenal roh yang melestarikan kehidupan, tidak turut merasakan sakit ataupun lelah. Suka duka pun musnah karena tidak diinginkan oleh hidup. Dengan demikian, hidupnya kehidupan itu berdiri sendiri. Zat wajibul maulana adalah yang menjadi pemimpin budi yang menuju ke semua kebaikan. Citra manusia hanya ada dalam keinginan yang tunggal. Satu keinginan saja belum tentu dapat dilaksanakan dengan tepat, apalagi dua. Nah, cobalah untuk memisahkan zat wajibul maulana dengan budi, agar supaya manusia dapat menerima keinginan yang lain. Zat wajibul maulana adalah yang menjadi pemimpin budi yang menuju ke semua kebaikan. Citra manusia hanya ada dalam keinginan yang tinggal satu keinginan saja. Zat wajibul maulana adalah yang menjadi pemimpin budi yang menuju ke semua kebaikan. Citra manusia hanya ada dalam keinginan yang tunggal. Satu keinginan saja belum tentu dapat dilaksanakan dengan tepat, apalagi dua. Nah, cobalah untuk memisahkan zat wajibul maulana dengan budi, agar supaya manusia dapat menerima keinginan yang lain.
Thank you.